Mengambil kira situasi semasa, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat ketetapan bahawa untuk tempoh 25 hari persekolahan ini, kita akan laksanakan PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi, saya harap jelas bahawa lepas sekolah mula dibuka semula pada 13 Jun di Negeri Kumpulan A dan 14 Jun di Negeri Kumpulan B, kita akan laksanakan PDPR untuk tempoh 25 hari persekolahan. Jadi murid-murid belajar dari rumah. Kemudiannya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua rakan-rakan guru, anak-anak pelajar, para waris, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya doakan semoga anda sentiasa sihat dan sentiasa mementingkan soal kesihatan dan keselamatan ahli keluarga. Pandemi COVID-19 belum ada tanda-tanda akan berakhir. Setiap hari kita dibentangkan jumlah kes untuk negeri dan negara. Ianya terus menghantui kehidupan kita seharian. Pengumuman Menteri Kanan Pendidikan di mana sekolah akan terus ditutup untuk pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Untuk itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan terus dijalankan dalam tempoh masa yang lebih lama. Sebagai tanda sokongan dan tanggungjawab pihak sekolah, kita akan mengadakan program-program untuk memastikan para pelajar terlibat dan hadir dalam sesi PDPR. Program Galakkan PDPR ini akan melibatkan beberapa unit jawatankuasa di peringkat sekolah dan juga PIBG serta orang perseorangan. Antara unit-unit yang kita libatkan ialah semua panitia mata pelajaran, unit bimbingan dan kaunseling, jawatankuasa kebajikan dan zakat, dan juga kelab guru dan staf, PIBG dan orang perseorangan yang sudi membantu sekolah. Kita juga memberi penghargaan kepada guru-guru yang menjadi tonggak kepada PDPR ini. Akhir sekali, dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan program Galakkan PDPR peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Pendang tahun 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.